Program Gegar GTR 2.0 dengan Siri, kursus peruncitan daging segar anjuran Grup Industri Ruminan telah berkampung selama seminggu di Pertubuhan Peladang Kawasan Sungai Petani Kedah. Lebih berharga apabila para peserta dibimbing oleh pengurus program Muhammad Azhan Jamaluddin yang juga pengurus Sina Utara Agrofarm yang telah berpengalaman selama 10 tahun mengusahakan industri penternakan ruminan. Hari ini, perniagaan beliau telah mengembangkan rantaian nilai melalui produk akhir berjenama Suarasa dan Halal Mart Agro Bazar Daging Segar Outlet di Bandar Laguna Merbok, Sungai Petani Kedah. Kita punya kedai ini ialah kesinambungan daripada perniagaan sebelum ni, di mana kita buat penternakan kambing pedaging di Jenyang. Okay, lepas kita dah dapat banyak pelanggan yang nakkan daging segar setiap hari. Jadi kami mulakan perniagaan kedai daging segar outlet ni lah. Okay, sebab kita memang duduk di kawasan pertempatan, okay, Bandar Laguna Merbok ni, jadi alhamdulillah sambutan sangat baik dan kita kata masyarakat sangat menyokong lah sebab kita banyak produk segar dan juga produk IKS, generasi asas tani dan generasi kecil sederhana. Cabarannya lebih pada kita tak ada brand yang dikenali lah, jenama belum dikenali. So kebanyakan IKS ni buat sangat kecil, sama ada di rumah ataupun bengkel kecil lah. Jadi cabaran nak bagi pelanggan rasa untuk kali pertama. Okay, rasa insyaAllah kita tak boleh nafikan sebab kebanyakan macam homemade kan, dia ada rasa apa, rasa yang autentik lah, yang asli daripada rumah. Jadi nak dibandingkan dengan yang komersial memang jauh beza. Tapi nak bagi yang first time rasa tu yang agak sukalah. Tapi lepas kali pertama rasa tu, okey. Alhamdulillah, sambutan baik. Kebanyakan peserta dari kalangan penternak ruminan secara konvensional, iaitu untuk tujuan ternak dan jual, kini melihat nilai tambah dalam rantaian hiliran melalui peruncitan daging segar secara produktif dan komersial. Kejayaan Sina Utara Agrofarm dan Halal Mart Agro Bazar Daging Segar Outlet memberikan inspirasi kepada mereka. Sekarang ni bila saya menceburkan dalam bidang ni, rupanya banyak lagi produk yang boleh dihasilkan daripada daging segar. Contoh sekarang macam apa yang kami dapat dalam khusus, berbagai dari segi nak buat sausage, meatball, kira untuk buat inti kuih-kuih curry puff, mana benda tu terlalu banyak peluang. Cuma yang kita ni teleskop mungkin duduk di peringkat kampung, kita tak nampak peluang. Jadi bila kita bercampur dan wujudnya dalam program GTR ni, kita lebih banyak peluang dan minda kita lebih terbuka. Impian saya selepas kursus ni, saya bercadang untuk membuat pusat penyembelihan dan pemprosesan daging seperti mentor saya lah, Encik Azhan. Selepas menghadiri ini, okay, saya mungkin saya akan buat lebih banyak pembaikan lah terhadap produk saya ni, production saya ni. Banyak yang kita dapat daripada input yang kita dapat daripada program tersebut kan. Jadi saya berharap pihak-pihak yang tertentu boleh buat lagi lah program macam ni. Jadi dapat membina usahawan muda macam saya. Okay. Terdapat juga peserta yang masih muda dan belum terlibat secara langsung dalam industri ruminan seperti Huzaifah Muhammad Zainuddin yang kini bersemangat untuk menjadikan penternakan sebagai satu perniagaan. Apa yang saya belajar di sini ialah bermula macam mana strategi marketing dan juga asas-asas macam mana kita nak menguruskan sebuah kedai runcit daging segar. Dan harapan saya ialah agar saya dengan ilmu-ilmu yang ada di sini, saya dapat mempraktikan dan mengamalkan setelah saya berada di keluar daripada kursus ini dan juga dapat membuka sebuah kedai daging saya sendiri. Itulah harapan saya setelah melalui kursus selama 7 hari di sini. Berbeza dengan Muhammad Khalis dan Muhammad Fakrul yang sudah memiliki ladang sendiri, ilmu dan pengalaman yang ditimba sepanjang kursus ini membuktikan mereka memasang harapan dan impian yang lebih jauh dalam industri ini. Harapan saya setelah berkursus selama 7 hari di sini, saya berharap dengan kelengkapan yang model-model yang diserapkan boleh mencapai hasrat syarikat
untuk mengembangkan hala tuju mengikut kehendak dasar-dasar kerajaan untuk mencapai sasaran TN50. Contohnya yang saya boleh kongsikan di sini, setelah berkursus selama 6 hari, input-input yang diterapkan di dalam modul diberi penekanan yang lebih mendalam tentang pengiraan sebenar untung rugi dalam syarikat. Yang ini lebih penting sebab kalau hala tuju kita sentiasa mengalami kerugian, akhirnya nanti kita tak dapat bertahan lama di tapak permainan perniagaan kita. Menyertai kursus ini, saya dapat meningkatkan ilmu saya ke tahap yang lebih tinggi. Dengan adanya platform JTR ini, ilmu semakin bertambah untuk menguruskan bidang peternakan dan bidang perniagaan dan pemasaran dan sebagainya. Kursus intensif yang disertai oleh 10 orang peserta ini memberikan pendedahan teknikal dan praktikal mengenai proses pemotongan, pemerapan dan pembungkusan daging, pengurusan stok dan inventory, proses daging menjadi produk akhir serta pemasaran dan peruncitan daging segar. Ia satu latihan amali termasuk cabaran dalam GTR Marketing Challenge Gegar Daging Segar yang sangat berkesan kepada semua peserta. Okey, pengalaman yang saya dapat di sini adalah sebagainya adalah marketing. Kat sini kami belajar berniaga. Lepas tu kami juga ada belajar-belajar mengenai geran, memohon geran. Okey, dan juga banyaklah pengalaman yang dapat belajar sini. Pemotongan daging dan juga packing. Macam mana kita nak menjual daging kita ni kan. Untuk pasaran daging ni. Juga kita dapat berkongsi pengalaman-pengalaman dengan kawan-kawan kita daripada merata tempat. So dalam kursus ni, alhamdulillah saya cuba untuk mengembangkan lagi perniagaan saya, peternakan saya bagi boleh besar. So alhamdulillah diterima dalam kursus ni selama seminggu ni, dan apa yang kami pelajari dalam minggu ni alhamdulillah memang sangat berguna dan sangat-sangat boleh dipraktikkan kepada dapat besarkan lagi lah perniagaan, insyaAllah. Dan saya harap dengan apa yang dipelajari hari ni dan dengan mentor-mentor yang ada, insyaAllah dapat ditunjuk ajar kepada lebih baiklah. Dan harapan saya kami dapat memberi sumbangan yang baik dan terbesar dalam industri Luminan, insyaAllah.